Dua emak-emak terekam CCTV saat menggasak sebuah tas di lapak pedagang telur Pasar Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban baru sadar kehilangan tas berisi uang tunai 50 juta rupiah, kalung perhiasan emas 25 gram, dan surat-surat berharga setelah melihat rekaman CCTV. Korban mengaku dua emak-emak ini melakukan pencurian dengan modus pura-pura membeli telur. Saat korban lengah, kedua pelaku segera melancarkan aksinya. Bermodalkan rekaman kamera CCTV, polisi segera meringkus pelaku di kediamannya. Kedua pelaku ternyata sudah dua kali melakukan aksi serupa dan uang curian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sisa uang sebesar 3 juta rupiah, perhiasan emas, dan surat-surat berharga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.